Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Dapur Lulu membuat resep yang sangat simple dan enak banget pokoknya, teman-teman. Ini adalah spaghetti bumbu kari ya teman-teman. Spaghetti goreng bumbu kari dan juga dicampur dengan sayur mayur. Dan ini tuh enak banget, beneran loh teman-teman. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, simak aja di Dapur Lulu sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan tekan juga loncengnya agar selalu datang notifikasi dari Dapur Lulu jika Dapur Lulu update video terbaru. Dan yuk kita mulai memasaknya bersama-sama di Dapur Lulu. Oke, di sini airnya yang sudah mendidih kita tambahkan sedikit minyak dan tambahkan sedikit garam untuk merebus spagettinya ya, teman-teman. Dan di sini ada satu genggam spaghetti yang sudah aku potong jadi dua biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi dipotong menjadi dua bagian. Lalu akan aku aduk supaya terendam merata. Dan kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Dan kita tunggu juga sampai mateng gitu. Oke, di sini sudah mendidih, akan aku cek ya teman-teman apakah ini udah matang atau belum. Dan ingat jangan terlalu lembek ya. Jadi kalau udah sudah kayak seperti ini gitu, jadi akan aku angkat aja dan aku saring ya teman-teman. Ini harus disaring. Oke, di sini aku tambahkan tuangkan sedikit minyak atau secukupnya buat menumis di sini. Bawang merah, bawang putih, dan jahe yang sudah aku potong-potong sebelumnya atau sesudahnya kita tumis bersamaan ya teman-teman. Kita tumis sama-sama dicampur gitu. Kita tumis hingga berbau harum. Nah, di sini sudah berubah warna dan juga sudah berbau harum. Dan akan aku masukkan ini daging ayam. Daging ayam tanpa tulang, ini bagian pahanya dan tulangnya itu udah aku ambilin, jadi diambil kulitnya dan dagingnya aja ya teman-teman. Dan jadi ini tuh cepat matangnya. Kita tumis hingga matang juga daging ayamnya. Dan jangan lupa diaduk terus supaya tidak gosong di bawahnya. Oke, di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok setengah bumbu kari. Sendok teh ya teman-teman, jadi sendok kecil. Dan seperti ini ya teman-teman, curry powder. Jadi di sini sudah komplit bumbunya. Oke, kita aduk-aduk. Jadi bumbu kari itu sudah semuanya sudah ada, dan bahkan sudah ada terasa pedasnya, terasa garamnya gitu, sudah komplit ada ya semuanya. Jadi aku di sini nggak menambahkan apa-apa, cuman bawang merah, bawang putih, dan jahe. Lalu aku tambahkan di sini dengan 1 maji ya teman-teman. Kita aduk terus. Lalu di sini akan aku masukkan, aku pakai wortel ya teman-teman, sayurannya. Wortelnya kita masukkan dulu karena wortel itu agak keras ya teman-teman. Jadi kita masukkan dulu wortelnya. Untuk wortelnya sesuka selera,
mau dipotong seperti ini, memanjang, ataupun mau dipotong bulat ya. Oke. Dan diaduk terus. Nah, kalau nggak diaduk itu di bawahnya akan gosong ya teman-teman. Jadi karena kompor aku itu kompornya kompor tepal gitu, jadi bukan kompor api ya. Terkadang ada yang komen masakannya kok diaduk terus mbak gitu. Nah ya kalau nggak tahu ya wis komen sing api-api wae lah ya gitu. Jadi kalian tahu sendirilah. Oke teman-teman, aku tambahkan tadi ya cabe merah dan cabe rawit yang sudah aku potong-potong. Jadi ini tuh spicy ya teman-teman, pedas gitu. Bumbu karinya udah pedas, jadi aku juga tambahkan dengan cabe lagi. Lalu di sini aku tambahkan dengan kol. Aku ada sisa kol sedikit di kulkas dan ada cabe paprika juga kita tambahkan, jadi akan lebih sedap lagi ya teman-teman kalau ada cabe paprikanya, itu enak banget. Lalu diaduk. Diaduk lagi supaya majinya itu tercampur merata ya teman-teman, karena maji itu kan seperti dodol ya teman-teman, maji itu lengket gitu, jadinya kalau enggak dia itu ya enggak tercampur gitu ya. Beda dengan Royco, kalau Royco itu bubuk, kalau maji itu seperti apa ya, mentega gitu, itunya tuh menggumpal gitu, kalau kena panas ya lumer juga sih. Nah di sini aku tambahkan air secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak airnya akan meleleh ya, akan terlalu lembek sayurannya. Jadi aku tambahkan sedikit aja. Lalu dirasa rasanya itu udah pas atau belum ya teman-teman. Oke, di sini tuh aku nggak menambahkan apa-apa, cuman aku tambahkan maji aja dengan bumbu kari tadi tuh ya. Jadi nggak ada bumbu lain teman-teman, dan ini udah cukup enak banget. Oke, di sini aku tambahkan, aku masukkan spagettinya yang sudah kita saring tadi ya teman-teman. Lalu dioseng lagi, diaduk. Jadi harus pakai spatula dua supaya tidak susah gitu. Ini tuh enak banget teman-teman, jadi untuk berbuka puasa itu seger banget, enak tuh ya. Oke ya, seperti ini. Kita aduk terus supaya bumbunya meresap merata ya teman-teman. Jadi harus diaduk sampai merata gitu. Nanti kalau enggak merata, ada yang kena bumbu, ada yang enggak gitu ya. Gitu. Oke, kita tunggu dan akan aku tambahkan di sini tuh daun ketumbar atau daun kusbara ya teman-teman. Nah, kalau bahasa Arabnya itu kusbara, bahasa Indonesianya daun ketumbar. Nah, ini yang bikin sedapnya daun ketumbar dan cabe paprika. Oke teman-teman, dan di sini di videonya disingkat aja, lalu kita angkat di piringnya. Nah, jadi dapur lu tuh punya piring baru. Jadi kita ganti versi ya teman-teman, di bulan puasa piringnya ganti ya dapur lulu. Piringnya. Oke, dan aku tuh suka banget piring yang model seperti ini, yang ceper-ceper gitu ya, dan ini tuh agak mengkeluak gitu sih. Ini sebenarnya ini setelan juga ya. Jadi
di sini tuh tambahkan dengan lemon dan enak banget kalau makannya itu diperasin dengan lemon. Super delicious, super yummy banget teman-teman. Semoga kalian suka. Ini adalah spaghetti goreng bumbu kari. Spicy, delicious, super delicious, super yummy. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.